pemandangan yang wonderful of Indonesia. Penting nanti ngelewati kelok 9 ya, Bah ya. Mega dalane. Semoga lancar. Wis. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Fairul Adib di channel Bah Purnomo. Salam gondal gadul gudulmu 1, 2, 3. Sebelumnya, selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini apa yang Anda hajatkan, apa yang Anda cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, diberi rezeki ingkang gampang, rezeki yang gampang, yang barokah, yang lancar. Amin Allahumma amin. Semua itu untuk apa? Untuk sangu ngibadah. Karena Gusti Allah dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ustaz dedekane umat neh. Oke wes ya, oke, langsung saja wes. Di kesempatan kali ini kita akan coba Sultan Class ya, banyak yang request ya. Sultan Class kali ini akan menikmati indahnya pemandangan di Bangkinang sampai Payakumbu ya, melewati kelok 9 juga loh nanti ya. Versi mapnya Nusantara Map by Mas Putra Caniago atau Om Chan. Dan ini untuk Avante ini by Mas Ferian. Mas Ferian Wiwi Caksono. Duduk FWH. Mas apa ya kok lali aku? FWH itu apa ya Bah ya? Mas apa sih kok lali? Ah, enggak ada di sini Mas, pokoknya ada di sini ya. Saking akeh autor ya FWH. Ferian kok Ferian? F Wisnu Hartono. Apa ya bagus apa lo kok lali lah? Bapak lali Bah, wes pokoknya yuk kita lihat dulu mood Avantenya. Bagi Anda yang minat langsung saja hubungi ya. Iya, biar gak bosan ya, katanya Adi Putra dan SR2 terus bosan. Nah, kali ini kita pakai Avante. Jadi dari tentrem ya, ini jenongnya gak terlalu jenong. Pas ya jenongnya. Kalau punya Mas Robi Ahmad ini, wah itu jenongnya banget ya. Tapi gak apa-apa, suspensinya enak ya. Oke, kapan-kapan kita coba lagi. Nah ini, dan di spesial kali ini kelasnya seharusnya ini 1-1-1 gitu ya seatnya ya. Ada yang 1-1-1, gak apa-apa lah. Ini juga wes mirip-mirip ya. Kemiripannya mungkin 75% ya. Wow, ada avotnya 1-1 Bah. Ini benar-benar eksekutif ya. Dan di atas ini nggak ada TV. Biasanya kan ada TV-nya ya. Ini lekukan-lekukan interiornya seperti ini. Lower AC-nya seperti ini. Wah, masuk. Dan kita nanti insya Allah bisa dapat merasakan lewat kamera dalamnya gitu. Untuk sound-nya kali ini, walaupun ini mesin steer Mercy ya, tapi kali ini menggunakan mesin atau sound Scania by Mas Rio Bagus Pamungkas. Loh, kok lawangi bukaan ini kepiye iki, Mbak? Coba kita hidupkan dulu. Oh gitu, kalau mesinnya mati, itu lawangi bukaan otomatis. Kalau mesinnya urip, lawangi tutupan. Ngono maksudnya, Mbak, ngono ya. Yuk langsung saja kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan nanti ada mudarosahnya surat Al-A'raf juz 9, awalan juz 9 ayat 88 sampai 95. Karena lama enggak mudarosah, maka di awal tahun ini kita gembleng lagi mudarosah, semoga bisa nyambung sampai bulan puasa di tahun ini. Gitu ya. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Gaskan Pak D, gaskan Pak D. Bismillah. Suara Scania nih Mas Rio Bagus ini emang nggak ada duanya. Oh kan, khas Scania banget ya Bah ya. Bismillah. Oh, bisa melihat dari sini pemandangan yang sangat luas ya Bah ya. Pandangan yang sangat luas. Ini map Nusantara Raya, map ini juga luas mapnya ya. Dengan pemandangan yang wonderful of Indonesia ya. Map yang bagus sekali juga. Ini juga saya menggunakan grafik Natural Vision dari Mas Gilang Wisnu. Grafik terbarunya Mas Gilang Wisnu yang super yahut. Tapi biasanya nggak seperti ini awannya Bah ya. Kita coba ganti skybox dulu. Nah, seperti ini kan enak. Resik menurut Bah ya, halus resik.
ibaratnya nek wajah iki gak nek jerawate ngono, Mbah. Alhamdulillah. Yuk langsung los dol, coba kita overtake bus yang ada di depan kayak target kita yang pertama, Garuda Mas. Oke, sabar. Masih belum mendukung untuk overtake. Oke, kalem-kalem dulu overtake-nya, Mbak. Wah, jalanannya syahdu juga ya. Mega jalannya. Semoga lancar. Wis. Semoga enggak crash di kesempatan kali ini. Sudah ada truk dari sana, jadi kita kalem-kalem dulu. Oh, gagal overtake, Mbak. Terlalu berburu-buru sopirnya ini. Terlalu berambisi, Mbak, ya. Di tahun baru yang... Alhamdulillah tahun baru ya. Mungkin ini rilisnya beberapa hari setelah tahun baru. Soalnya editornya masih sakit ya. Sek. Wah, iki mana kok ujuk-ujuk mendungi teko iki kepi. Aku gak suka mendung, Mas Gilang, ya. Jadi ini tak ganti terus nek mendung. Aku gak suka mendung dan hujan masalahnya. Ayo. Alhamdulillah bisa overtake. Lancar. Kalem-kalem aja, Bah, dinikmati. Wush, dinikmati perjalanannya. Sampai goser gini ya, Bah, ya. Nek banter sithik goser iki, Bah, nek banter sithik. Yuk, ben gak goser-goser, ben tetep lancar, langsung saja mudarosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah selesai, langsung saja kita konsentrasi ngeblong. Awas dari sana ada kendaraan, tetap hati-hati ya, Bang, ya. Kalau ini kayaknya los ini, Bang, los. Kuat ya, Bang, ya. Alhamdulillah, seperti ini yang saya tunggu-tunggu. Momen last dol. 233 km lagi, Mbak. Oh, ini kalau kendaraan, kalau bus ini pakai speed yang full seperti ini. Wah, ini bisa goser-goser ya, Mbak. Lo kan. Moodnya ini kurang stabil, Mbak. Kurang stabil. Untuk moodnya Mas Bia kurang stabil ini menurut saya ya. Biasanya nggak seperti ini. Nggak terlalu oleng seperti ini, Mbak, ya. Oleng kok sing salah no autore. Aduh, oke, pentingnya anda. Penting nanti ngelewati kelok 9 ya, Bah, ya. Nah, dari sini enak sekali ya, Bah, ya. Pemandangannya luas, ketok kabeh bukit-bukitnya ketok, Bah. Ada bus Gajah Mungko. Awas, Bah. Kalau dari sana ada kendaraan langsung gabres tadi ya. Belalah ora. Wuih, hampir, lost.
Oke, langsung los. Ini sangat berbahaya loh, Mbak, yang asli, Mbak. Nyalip di tikungan nggak boleh, apalagi garis-garis. Wih, langsung mak legendir gak sih, Mbak, tenan, Mbak, ini. Waduh. Medeni uang ya, Mbak, ya. Medeni uang, tenan, ini harus kalem-kalem, Mbak, ya, kalem-kalem, wis. Oke, masuk terus. Losdolkan, Mbah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah stabil. Iya, los. Tetap hati-hati, tetap kalem-kalem. Mau. Nah, berak, Mbah. Ini kalau 9 ini kok orang ketok-ketok ya, Mbah ya. Waduh, masih berapa menit lagi kah ini? Kita bareng ngeblong bersama L300 Mitsubishi muat kayu ya ini. Muat kayu. Gelem engko ora iki Mitsubishi ne? Oke. Kita overtake dulu, Bang. Kalem-kalem. Ini perlu penyesuaian yang mendalam ya untuk menggunakan mod ini karena terlalu licin gitu kalau dibuat oleng dikit licin, enggak seperti mod yang lain. Makan yo. Ya Pak Minggo, Pak L300 saya beri jalan dulu kepada saya. Oke, terima kasih Pak. Ya masuk lagi. Iya, ini sampai rumah makan ya. Banyak rumah makan di sini ya. Pilihan rumah makan, tapi bukan itu tujuan kita. Masih lanjut lurus lagi, mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk trip repot kali ini sampai di tengkokan 9 versi Nusantara Raya Map ya. Alhamdulillah di tahun 2021 ini banyak sekali autor-autor mod ya, mulai dari map, wheelpack, livery, mod bus dan lain-lain bermunculan. Jadi insya Allah semoga nggak ada habisnya untuk apa namanya ya, untuk ETS 2 kali ini. Wah, luru ngemol mobilku mau ya. Ini sudah rating dari belakang banter, malah ujung-ujung masuk jalur, Bang. Emang seperti itu. Maaf, trafik ETS2 nggak ada akhlak. Mungkin tidak sekolah madrasah ya. Jadi nggak diajarin totokromo. Biasanya kalau madrasah ngudi susilo, Bang ya. Kalau kelas 1 ibtidah itu ngudi susilo. Wah, itu pelajaran akhlak ya. Ada. Kalau anak pesantren pasti tahu. Kita tahu sampai itu toki durung ya, Mbah ya. Ternyata durung apa tekan tengkokan 9. Harap sabar dan berhati-hati. Oke. Lurus terus. Ah, sebentar lagi kelok 9 sudah mulai kelihatan, Mbah, mulai kelihatan. Wah, jalurnya seperti ini gak bisa banter-banter, Mbah. Ini guser masalah bisa. Nah, ini kalau lihat lewat jalan tebalan lewat situ. Situ ke kanan ya. Tapi kali ini kita lewat jalur biasa aja. Nah, lewat jalur tebalan lewat situ, kita lewat jalur ini. Wah, banyak pedagang di sini ya. Gak seperti versi map. Ini mas grafiknya kok udah naik. Oh, no. Skybooknya diganti dulu. Aku nggak suka mendung, Mbah, masalah ya, Mbah ya. Tak ganti terus pokoknya mas Gilang naik mendung. Oh, di sini ada banyak pedagang yang nggak seperti yang sini jauh lawit map dan Sumatera map. Kalau di sini banyak pedagang. Wow, kelok 9. Ini pemandangannya, wah, wow, wonderful kelok 9, Mbah. Ternyata di sini sangat bagus dan menarik sekali. Oh,
anteng bah, masuk kelok 9 ini kita mukul lewat sana. Santai bah, santai. Dosa enggak ya di tikungan malah nyala. Waduh, masuk sekali, wonderful sekali bah ini. Kalau versi map ini, mapnya Om Chan ini lebih luas ya bah ya, untuk jalan di kelok 9 ini. Ada Pandawa juga, Pandawa tingkat, dan kepletnya bisa bergoyang-goyang, keplet belakang ya bah ya. Pesona kelok 9 dengan bus Sultan Class. Ini tembusannya tebalan tadi. Kapan-kapan coba kita lewat situ. Pokoknya masih banyak yang belum kita lalui. Kita ngajak bus rela kok kebol-kebol ya, Pak ya. Di sana ada bus rela khas Purwodadinan. Malah kita kebol-kebol iki kepiye iki? Bus, pokoknya iki gak iso banter bus iki ya. Nah, iki ngajak bus rela, bus rela. Cuk-cuk masuk jalur kan, nah kan bus rela ini yang punya kawasan, bus rela yang punya kawasan. Melihat sangat indah bah di sana kelok 9 nya dan hampir sore, lewat sore ya Mas Mami ya, hampir maghrib ini. Jadi waktunya kita untuk cari rumah makan transit seperti biasa ya. Yang punya kawasan gak gelem ngalah iki rela iki, Pak. Angel wes, angel, angel. Gak gelem diselip tenan iki bus rela iki, Mbah. Angel nyelipe. Sebentar lagi sampai rumah makan di kanan jalan kalau gak salah sih ya. Ini banyak motor juga. Kalah sama bumel kita ya. Loh kan suaranya bise. Suara trafiknya, trafik bemas. Suara trafiknya bemas Zendri Christian untuk bus rela ya. Malah nanti mandek bah gorok. Waduh di overtake Haryanto. Hati-hati. Hati-hati bah, hati-hati. Angel ya nyalip bus rela ini. Waduh disalip Haryanto, disalip rela. Akhirnya kita bisa overtake rela. Dengan korban mbak-mbak Eca sekolah tak tabrak. Kalau bisa ini ya mod ini kalau di dibuat ini sih langsung boser bah ya, jadi ini gak kepenak ini ya, minusnya itu menurut saya menurut ini. Nah, bentar lagi sampai, malah kadangan mak-mak terus. Astagfirullahaladzim, ada suara itu ya, suara penumpang astagfirullahaladzim kalau pakai senyamas kayak begitu kan. Ayo, siap-siap kita transit di rumah makan. Nah ini rumah makannya di sini ya, Bah ya. Oke, ini dia rumah makannya. Rumah makan Padang kalau nggak salah ini. Karena pas ini mapnya map Minang, map Minang, daerah Minang. Jadi kita makannya dan transitnya di rumah makan Padang, guys. Wah sore, wah sore. Oke, set. Modnya Mas Ferdian Wisnu Hartono kalau nggak salah, baru ingat Ferdinand. Ferdian atau Ferdinand dulu ya, pokoknya tak catat loh. Oke, saya bagi. Nah, seperti ini kan ceto ya, Bah ya. Ini sampai rumah makan akhirnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat tahun baru 2021. Semoga apa yang Anda harapkan, Anda cita-citakan, Anda hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.